Saya juga nggak tahu menau itu urusan tim manajemen endorse sih. Saya emang orangnya cuma tinggal ngupload. Kebetulan yang ngupload juga bukan saya. Kalau soal endorse itu endorse yang ngupload tuh ibu Siva sama root manager saya Firman. Cuma mungkin memang lagi kena aja nih. Tapi udah diberesin. Saya kaget tadi pagi saya bangun tidur tiba-tiba banyak DM terus saya nggak tahu apa-apa kan. Saya langsung hubungin orang tim manajemen endorse saya marah-marah. Lain kali nggak boleh kayak gini, harus ditelitiin lagi gitu. Dia juga langsung ngurusin semuanya. Sampai sekarang sih enggak ya. Ya paling saya kena bully. Itu aja, udah biasa lah. Saya nggak tahu urusan, yang tahu manajemen saya. Manajemen endorse maksudnya. Ya sebenarnya kalau misalnya jadi artis sendiri kan dapat postingan endorsement kan kita nggak pernah tahu juga seperti apa gitu ya. Sebenarnya bukan salah Ayu sih, karena Ayu juga nggak tahu. Kalau aku sih memang nggak pernah terima endorse baju sih. Aku nggak pernah terima endorse baju karena menurut aku kan aku desainer, ngapain aku promosiin baju orang lain gitu kan gitu. Jadi ya kalau misalnya ada endorsement sekalipun ya aku milih-milih sih kira-kira produknya apa. Terkadang kalau misalnya kayak produk kosmetik atau krim-kriman gitu aku juga takut gimana perizinan dan segala macamnya dia gitu. Jadi ya agak milih-milih sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.